Oke bosku, jadi kali ini kita punya stok mobil Pajero yang laku dibeli konsumen kami Om Adrian, langsung titip modifikasi. Nah, unit Pajero ini ada permintaan untuk modifikasi di bagian eksterior, itu dibuat black chrome dan grill dibuat hitam glossy, serta ada permintaan untuk pasang lampu Proji Pro 7 P750XS sama fog lamp P735F Signature Edition. Nah, ini nanti kita akan pasang dan kita akan modif di headlamp Pajero ini, dan konsepnya ada request konsumen untuk dibuat black housing, tapi nanti untuk di bagian lampu jauh nanti tetap kita buat chrome agar nanti ketika ngedim cahayanya tetap mantul, karena di headlampnya nanti cuman kita akan ganti di bagian ini bosku, di bagian orinya ini kan lensa halogen, nanti kita ganti lensa Proji Pro 7 dengan konsep nanti Demon S warna merah. Oke bosku, jadi seperti itu, nantikan proses kerja ini dan hasil akhirnya bosku. Oke bosku, jadi kali ini kita tampilkan sedikit modifikasi sesuai permintaan konsumen ya. Jadi konsumen kami Om Adrian beli unit mobil ini yang baru tayang di YouTube saya itu 2 hari atau 3 hari yang lalu, langsung di DP, DP jauh ya, dari Probolinggo, mempercayakan unit mobil bekas di GMS. Nah, unit mobil ini ada permintaan untuk ganti pelek juga bosku. Ini pelek menggunakan T37 dari SSW. Nah, ini peleknya ring 17 sesuai ukuran ban lama, jadi cuman ganti pelek aja, bannya pakai ban lama 265/65 ring 17 ya bosku. Setelah itu ada permintaan juga untuk delete chrome. Jadi teman-teman melihat kan di eksterior dari unit mobil ini, bagian chrome kita lakukan cutting stiker delete chrome sesuai dengan request konsumen. Jadi itulah permintaan konsumen, selain modif lampu juga delete chrome serta ganti pelek, jadi makin mewah dan matching bosku. Beli mobil bekas sekalian titip modifikasi hanya ada di Garasi Mobil Semarang bosku. Oke bosku, nanti kita lihatkan hasil cahayanya di malam hari, dan kebetulan saat ini hujan deras, jadi bisa dites langsung hasil cahaya di malam harinya bosku. Nah, ini teman-teman bisa lihat pelek orinya dibawakan, karena beliau beli bukan TT, beli pelek SSW TE37 yang orinya disimpan bosku. Oke bosku, setelah ini bisa dilihat hasil cahaya Proji Pro 7 dari Garasi Mobil Semarang.
Oke bosku, jadi teman-teman sekarang bisa melihat sendiri hasil akhirnya. Cahaya lampu Pro 7 auto lighting oleh dealer resmi dari Garasi Mobil Semarang. Nah ini kita ketika kita matikan, terus kita nyalakan fog lamp, headlamp, cahayanya bisa dilihat sendiri, bukti nyata terpampang, tidak ada pembohongan publik. Ini hujan ya bosku, bisa dilihat sendiri bagaimana hasil cahaya Pro 7 dari kami. Ketika kita matikan, terus kita nyalakan fog lamp, kita nyalakan headlamp, dan kita dim. Teman-teman bisa lihat sendiri, cahayanya fokus, padat, dan tembus. Jadi kali ini teman-teman bisa menilai bagaimana hasil cahaya Pro 7 yang kami miliki. Inilah bukti nyata cahaya Pro 7 tembus hujan ya bosku. Jadi teman-teman bisa menilai bagaimana hasil cahaya yang dihasilkan dari Pro 7 tipe P750 dan fog lamp P735. Dan ketika kita di dalam mobil dengan kaca film sekitar 40%, kita matikan terus kita nyalakan lampunya, cahaya tembus ya. Nah ini hasil cahayanya bisa dilihat sendiri. Oke bosku, itu saja sudah kita lihatkan semua progres kami di unit mobil ini. Thank you. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.